Gagalkan hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Melintasi kapal kita sambil menembakkan peluru suaranya. Dan mereka tahu MTB itu mesti bawa peterpedu lah gitu. Sudah lebih dari satu dasawarsa, masalah pengembalian Papua Barat ke pangkuan NKRI tidak kunjung usai. Alih-alih mengupayakan perundingan yang berkelanjutan, seperti yang disepakati dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949, pihak Belanda malah membentuk pemerintah provinsi, memperkuat militer, dan mempersiapkan kemerdekaan atas wilayah itu dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Usulan Belanda untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional ditolak oleh pemerintah Indonesia dengan dasar wilayah NKRI adalah bekas wilayahan jajahan Hindia Belanda sesuai Konvensi Internasional Pembentukan Negara-Negara Merdeka Pasca Perang Dunia Kedua. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Kesabaran pemerintah Republik Indonesia sudah habis. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora untuk merebut Irian Barat dengan cara konfrontasi. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Komando Operasi Tertinggi atau KOTI yang dipimpin oleh Presiden kemudian membentuk Komando Mandala pada tanggal 2 Januari 1962 dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala. Pemerintah menggelar operasi infiltrasi lewat laut ke bumi Papua datang di awal Komando Mandala mengkonsolidasikan kekuatan tempurnya. Angkatan laut belum siap, tetapi berani beroperasi. Itulah jawaban Komodor Yosudarso saat ditanya Presiden Soekarno, sang pemimpin besar revolusi. Menteri atau Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana R.E. Martadinata, kemudian membentuk Satuan Tugas Khusus atau STC-9 dan menunjuk Letnan Kolonel Sudomo sebagai komandannya. Kapal-kapal tempur cepat jenis motor torpedo boat atau MTB ditetapkan sebagai sarana yang paling tepat untuk mengemban misi rahasia ini. Meskipun kapal cepat kelas Jaguar ini belum dilengkapi torpedo yang merupakan senjata utamanya dan secara teknis belum teruji kelayakannya untuk melakukan lintas laut melampaui jarak jelajah maksimalnya yang hanya 700 mil laut. Pelayaran rahasia sejauh 2000 mil laut yang membentang dari Tanjung Priok ke Pantai Merah di Kaimana bukan pekerjaan mudah bagi Satuan Tugas Khusus 9. Dalam kondisi ini, 4 MTB harus dioperasikan untuk mendaratkan 100 personil Angkatan Darat ke Pantai Lawan. Sudah direncana, perintah sudah ada itu mendaratkan satu kompi militer dari suku dari daerah sana ya toh. Nah, itu saya kumpulkan kolonel-kolonel sama lieutenant-kolonel.
Saya jelaskan persoalannya, pelaksananya, waktunya dan sebagainya. Karena sudah ditentukan harus mendarat tanggal 15, berangkatnya tanggal 9 dan sebagainya itu. Orang dan kapal ini tidak ada torpedonya. Wah, ini sama dengan dikorbankan lah gitu. Tidak ada yang berani. Padahal Letnan Kolonel, dia akan terus dinaikkan pangkatnya ke Kolonel. Selepas senja di tanggal 9 Januari 1962, 4 MTB meninggalkan Pelabuhan Samudra Pura Tanjung Priok, Jakarta. RI Harimau 607 dengan Komandan Mayor Laut Pelaut Samuel Muda berlayar di depan. Kemudian disusul RI Macan Tutul 602 dengan Komandan Kapten Laut Pelaut Wiratno. RI Macan Kumbang 606 dengan Komandan Letnan Laut Pelaut Sido Paromo. Dan RI Singa 608 yang dikomandani Letnan Laut Pelaut Sugarjito. Yang ditugaskan pada saat itu kita 4 buah kapal. Singa, Harimau, Beruang, Macan Tutul. Yang pegang peranan pada saat itu Macan Tutul karena ada Pak Yosudarsonya. Komandan satuan tugas berada di RI Harimau yang ditetapkan sebagai kapal markas. Kecuali para komandan kapal, semua ABK tidak tahu kemana kapal mereka akan berlayar. Mereka juga tidak tahu misi apa yang sedang mereka emban dalam pelayaran ini. Saya tanya sama Pak Laksa, ini ke timur terus kemana nih? Iran Barat. Pada saat itu Bapak tidak tahu kalau... Tidak tahu. Tidak dikasih tahu lah ya? Nggak dikasih tahu. Saya tanya apalagi ini ke timur terus nih. Jakarta yang ngemudi. Disebabkan oleh keterbatasan kemampuan jelajahnya, kapal-kapal cepat torpedo ini memerlukan pembekalan ulang dan pengisian bahan bakar ulang yang semuanya dilakukan di tengah laut di 3 titik kumpul atau rendezvous yang disingkat RV. Di RV 1 yang berada di Selat Madura, mereka disuplai oleh korvet RI Patimura 252. Di RV 2 yang terletak di Teluk Hading Flores, mereka didukung oleh RI Rakata 922. Sementara di RV 3 yang berada di perairan Pulau Ujir dan Pulau Wasir Kepulauan Aru, Satuan Tugas Khusus 9 disuplai oleh kapal markas RI Multatuli 561. Pelayaran jarak jauh menemui kendala teknis. RI Macan Kumbang mengalami gangguan mesin di perairan Indramayu dan di perairan Teluk Saleh. Sementara RI Singa mengalami kehabisan bahan bakar di perairan Tanjung Wedan akibat rusaknya indikator bahan bakar kapal, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke RV 3. Di Tulhading Flores. Isi bahan bakar situ di kapal destroyer. Oh, destroyer. Ya. Destroyer kapal kami lah. Gitu. Operasi tetap dilanjutkan, meskipun tinggal menyisakan 3 kapal. Tanggal 15 Januari 1962 menjadi hari yang sangat panjang. Pasukan Angkatan Darat yang berkekuatan 100 orang beserta peralatan tempurnya melaksanakan embarkasi ke 3 MTB dari RI Multatuli pada pagi hari. 2 petinggi TNI hadir untuk melihat secara langsung jalannya operasi, sekaligus memberikan dukungan moral bagi para prajurit yang bertugas. Mereka adalah Deputi 1 Operasi Menkasal, Komodor Yosudarso, dan Asisten Operasi Menkasat, Kolonel Infantri Mursid. Di saat itulah para prajurit Angkatan Laut pengawak kapal-kapal MTB baru mengetahui misi apa yang akan mereka emban. Kami akan bertempur. Sudah bayangan-bayangan yang negatif dan jelek itu terbayang. Kita sebagai tentara ditugaskan berat, kita akan ke ini untuk masuk bendera.
Nah, kita yang hidup otomatis serahkan kepada Tuhan. Tidak ada rasa ragu dan rasa gentar di dada mereka. Terlebih saat para prajurit mengetahui dua petinggi TNI memutuskan ikut serta di medan operasi bersama-sama dengan mereka. Komodor Yosudarso berada di RI Macan Tutul dan Kolonel Infantri Mursid berada di RI Harimau. Yang ada di situ, ya kita tahu informasi sama Pak Yosudarso, Wiratno, Ciptadi. Bawah kegelapan malam, Satuan Tugas Khusus 9 bergerak menuju sasaran di Flag Hook, area pantai di sebelah selatan Kaimana. Ketiga MTB berlayar dengan kecepatan 20 knot. Semua kapal bergerak dalam kesenyapan dengan menerapkan radio silence dan berlayar dalam kegelapan atau blackout dengan memadamkan semua lampu kapal dan mematikan seluruh radar kapal untuk meminimalisasi deteksi musuh. Menjelang pukul 16.00, kapal mengadakan pengelapan lampu. Semua lampu dimatikan. Tidak ada sinar lampu yang keluar. Nah, pada waktu yang tetap kita tetap siaga. Siaga radar. Hanya radar RI Macan Kumbang yang dihidupkan sebagai radar piket. Kemudian pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, seluruh MTB mengubah haluannya ke arah 059 derajat atau arah timur laut. Meskipun kapal-kapal ARRI bergerak dengan penuh kerahasiaan, namun sebuah pesawat patroli Belanda jenis Neptune telah mendeteksi pergerakan ketiga MTB pada jarak 60 mil laut dari Flag Hook sejak pukul 20.25 waktu Indonesia Timur. Secara mendadak dari lambung kanan ini adalah suatu pesawatnya Belanda, satu yaitu Neptune, nah ini melintasi kita. Menjelang pukul 21, ya saya kapal mengadakan kejadian senjata. Ada dua pesawat terbang dari Belanda melintasi kapal kita. Pesawat Belanda tersebut kemudian mengirimkan sinyal tanda bahaya kepada tiga kapal perangnya yang sedang berpatroli di sekitar Papua Barat, yaitu HRMS Everston, HRMS Kortenaer, dan HRMS Utrecht. Kehadiran kapal-kapal Belanda tersebut tertangkap radar RI Macan Kumbang, sebuah gema pada layar di baringan 300 dan dua gema di baringan 207. Menyadari kehadiran kapal-kapal musuh, seluruh MTB kemudian menghidupkan radarnya sehingga dapat mengetahui posisi musuh pada pukul 21.03 waktu Indonesia Timur. Radar RI Harimau menangkap dua eko, satu di utara formasi Satuan Tugas Khusus 9 dalam jarak 7,7 mil dan satu lagi di baringan 060 berjarak 3,5 mil. Pada pukul 21.45 waktu Indonesia bagian timur, pesawat patroli maritim Belanda itu mulai menembakkan flare atau peluru suar, sehingga menerangi cakrawala area posisi 3 MTB dan lokasi sekitarnya. Ada dua pesawat terbang dari Belanda melintasi kapal kita sambil menembakkan peluru suarnya, sehingga kapal-kapal keadaan terang, bisa geladak-geladak, sehingga kapal itu bisa kelihatan mengintari kapal kita. Sementara itu untuk menghalau pesawat Neptune Belanda yang terus menembakkan peluru suar, RI Macan Kumbang mulai membalas menembak dengan meriam 40 mm dan mitralyur 12,7 mm. Selain peluru suar, pesawat Neptune Belanda ternyata juga melepaskan tembakan roket. Terus kembali lagi dia ini nembaki dengan peluru suar. Dia nyerang itu full flare. Nah, lanjutnya ini dia juga nembakkan roket tapi enggak mengenai kapal kita. Nah, waktu itulah kapal kita yang terakhir itu yang banyak kumbang itu nembak itu ke kapal terbang itu.
ini sudah ditunggu menembak itu. Yang dari kapal itu menembak kita. Kita nggak tahu kalau di sekitar kita itu ada kapal destroyernya Belanda itu. Ya, itu yang sudah menanti kedatangan kita ini. Nah, kapal ini menuju ke kapal situ. Dan mereka tahu MTB itu mesti bawa torpedo lah gitu. Melihat pesawat Neptun ditembak pada pukul 22:03 waktu Indonesia Timur, kapal-kapal perang Belanda mulai melepaskan tembakan ke arah formasi Satuan Tugas Khusus 9 sehingga tampak air laut bersemburan di kanan dan kiri MTB Alri. Kapal-kapal Belanda tidak ingin membiarkan ketiga MTB Alri lolos begitu saja. Di tengah situasi genting ini, Komodor Yosudarso mengambil alih komando RI Macan Tutul dan dengan kecepatan penuh MTB ini melaju pada haluan 329 derajat yang berarti mengarah langsung ke posisi HRMS Everson. Manuver ini berhasil mengalihkan serangan kapal-kapal kombatan utama Belanda hanya ke arah RI Macan Tutul. Mereka mengira MTB ini akan melancarkan serangan torpedo. Dan mereka tahu MTB itu mesti bawa torpedo lah gitu. Dikiranya akan adanya torpedo attack, lalu dikonsentrasi tembakan itu. Kena yang di belakang, kena yang tengah, di muka. Pertama itu yang ditembak itu radar putus, jadi langsung masuk ke laut. Habis itu PHB 3, PHB itu kena terbakar, sudah nggak bisa gimana apa-apa. Komandan Ratna itu kena memberitahukan pakai apa radio itu ke Pak Yos, bahwa beliau ini kena pecahan mortir. Pukul 22:07 waktu Indonesia bagian timur, HRMS Everson mulai menembakkan meriam 120mm secara terarah ke arah RI Macan Tutul. Tembakan ke RI Macan Tutul juga dilakukan oleh HRMS Kortenair. Tak berapa lama kemudian ada bombardir dari Belanda. Bombardir. Meledak kapal kita. Pada pukul 22:08 waktu Indonesia bagian timur, Komodor Yosudarso melalui radio teleponinya mengumandangkan perintah legendarisnya yang berbunyi, "Kobarkan terus semangat pertempuran." Secara bersamaan, dua meriam 40mm RI Macan Tutul melepaskan tembakan terarah ke HRMS Everson. Pukul 22:10, tembakan dari HRMS Everson mengenai buritan RI Macan Tutul dan menimbulkan kebakaran di MTB tersebut. Kapal sendiri kadang terbakar semua. Belum ada perintah meninggalkan kapal atau tidak, tapi kapal sudah berputar-putar, tidak seakan tidak ada yang mengendalikan. Jadi kapal sudah mengalami sini putar, sudah keadaan miring, terbakar semua. Pada pukul 22:30 waktu Indonesia bagian timur, tembakan kedua HRMS Everson mengenai bagian tengah RI Macan Tutul sehingga terjadi ledakan. Di situasi ini, para ABK dan penumpang RI Macan Tutul mulai berlompatan ke laut. Yes, pekan pimpinan ini belum begitu lama, rupanya di anjungan itu sudah kalang kabut, sudah api kena tembak-tembak itu apa sudah menyala besar. Kemungkinan Pak Yes itu di situ juga kena, tapi mendengarkan suara itu dari anjungan, suara Pak Yes itu bahwa Pak Yes memberikan pesan, ya pesan terakhirnya itu, kobarkan semangat pertempuran Aru. Pukul 22:35 waktu Indonesia bagian timur, tembakan ketiga HRMS Everson tepat mengenai anjungan RI Macan Tutul yang mengakibatkan ledakan hebat. Akibatnya, RI Macan Tutul mulai berhenti bergerak hingga akhirnya tenggelam di koordinat 04 49 00 selatan
1350200 Timur. RI Macan Tutul tenggelam secara gentle and brave di kedalaman Laut Arafuru. Sampai detik ini, ataukah mungkin sampai akhir hayat saya pribadi, masih tetap berada di dalam hati saya. Itu adalah pesan. Pesan dari Yai Sudarso yang melalui radio RTR. Saya kalau mengisahkan ini mesti mengeluarkan air mata. Mohon maaf. Sampai detik ini masih berada di hati saya. Pesan itu adalah melalui radio RTF dari Komodo Yai Sudarso yang pasti diterima oleh kedua kapal dan pos-pos PHB seluruh TNI Angkatan Laut. Mungkin Mabesal juga terima, atau instansi TNI lainnya juga akan terima. Isinya dalam tanda petik, kubarkan semangat pertempuran. Apa yang disampaikan Komodo Yos pada saat beliau memimpin pertempuran di Laut Aru itu semuanya dilandasi oleh kesadaran beliau, kepatuhan beliau kepada Trisila yang memang menjadi landasan acuan dari setiap perjuangan yang dimana. Pengorbanan dari Pak Yai Sudarso pada tanggal 15 Januari menjadi cambuk bagi kita semua untuk tetap mengingat pengorbanan yang telah diberikan oleh Pak Yos dan KRI Macan Tutul kepada Ibu Pertiwi. Yang paling utama dari kisah Yai Sudarso itu adalah quote dia atau pernyataan dia bahwa Laksamana Yos ini tidak pernah mengibarkan bendera victory, tidak pernah mengibarkan bendera kemenangan, tapi dia semata-mata hanya mengibarkan bendera kewajiban. Ini maknanya sangat besar. Artinya kita tidak pernah harus membanggakan diri kalau berhasil dalam tugas. Januari ada suatu peristiwa yang harus dikenang oleh seluruh bangsa. Karena di situ telah gugur pahlawan Yai Sudarso yang rela mempertahankan negara ini dengan rela berkorban. Semangat jiwa kepahlawanan beliau, semangat rela berkorban, ini harus tetap berkorban kepada anak-anak sekarang. Walaupun pada dimensi yang berbeda. Banyak nilai-nilai yang bisa diambil oleh generasi muda kita.
memang generasi muda di Angkatan Laut adalah generasi muda milenial yang tentu pandangannya mungkin bisa berbeda dalam memandang suatu sejarah. Lahirnya Trisila itu salah satunya adalah karena diwarisi, diilhami oleh pemikiran-pemikiran dari Komodoro Sudarso. Nilai-nilai perjuangan dari Komodoro Sudarso yang kita lebih kenali harus menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa dalam zaman kekinian, keterbatasan, kemudian juga kesulitan-kesulitan dalam membangun